Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Dan
gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah, hebat kan? Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Kids, Mondi pinjam komik lagi ya. Ada yang baru kan? Ada nih. Jaga baik-baik ya bukunya, Mondi. Asik, dapat komik ya. Iya, tenang saja, akan mau dijaga dengan baik buku ini. Ingat, kalau sudah selesai dikembalikan ya. Oke deh. Asik, Mondi mau baca komisi Bidu si Cakar Besi sampai habis. Mondi kira kursi ini sudah ada yang tempati. Saatnya baca buku. Semoga tidak ada yang mengganggu Mondi saat Mondi lagi baca buku ini. Enak. Sambil tiduran . Iya. Iya. Aduh, pegel. Itu sih. Itu Mondi. Memang Kela lupa ya? Kela tahu itu Mondi, tapi Kela baru lihat kalau Mondi itu suka baca buku. Iya juga sih. Mondi sedang baca apa? Sepertinya Mondi sedang serius membaca. Kalau begitu, jangan diganggu. Lebih baik kita pergi saja dari sini. Ide bagus. Ketika monster datang, maka si Bidu, si cakar besi, mengalahkan monster-monster itu dengan cakarnya yang kuat. Maka amanlah kota itu dari monster. Memang si Bidu hebat. Mondi berjanji, dalam hidup Mondi tidak akan memotong kuku Mondi. Walaupun semua orang memaksa. Wah, si Bidu hebat. Dengan cekatan, si Bidu mengangkat pohon yang tumbang dengan cakar besinya yang kuat dan menyingkirkannya di pinggir jalan sehingga mobil-mobil bisa kembali melewati jalan kota itu.
Ayo Sumi, cepat. Hai Mondi. Hai juga. Nanti siang kita main bola ya Mondi. Ah, besok saja deh Sumo. Mondi lagi asik baca komik nih. Ya Mondi, gak jadi lagi deh. Tapi besok bener ya. Iya deh Sumo. Kami pulang duluan ya Mondi. Kue yang Sumi bawa sedang ditunggu Mama di rumah. Mondi mau ikut? Oh tidak, terima kasih ya. Mondi masih mau di atas sini. Mau baca komik ini sampai selesai. Hati-hati ya di atas pohon. Oke. Maaf Kuma, Mondi terlambat. Tidak apa-apa, Kuma juga baru sampai. Sini Mondi, duduk di samping Kuma. Sudah berapa ikan Kuma yang dapat? Belum Mondi, mungkin kalau Mondi datang, ikannya juga akan datang. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Anak-anak, jangan suka marah-marah ya, karena marah itu tidak ada gunanya. Kita harus belajar lebih sabar lagi. Marah itu tak ada guna, marah membuat kau tak punya.
Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Kuma dapat Mondi, tolong tarikin Mondi. Aduh, cepetan. Bentar semua, bentar semua. Aduh. Iya. Ternyata hanya kayu. Mandi, kukumu tidak dipotong. Kuku ini tidak akan mau dipotong sampai seumur hidup Mondi. Tapi kalau kuku Mondi panjang seperti itu, bisa jadi tempat tinggal kuman Mondi. Kuman-kuman itu bisa masuk ke perut Mondi dan Mondi nanti cacingan deh. Tenang saja Kuma, Mondi kan sudah besar, jadi akan menjaga kebersihan dong. Gantian Kuma. Kalau bisa menjaga kebersihan, kok kuku Mondi hitam-hitam? Ah, Mondi tadi lupa cuci tangan Kuma. Ah, sudahlah, kita mancing lagi. Akhirnya si Bido datang melawan monster yang menyerang kota itu. Dengan cakarnya yang kuat, Bido si cakar besi dapat mengalahkan monster-monster itu. Maka amanlah kota itu sekarang berkat si Bido si cakar besi. Wah, Mondi punya ide. Kuku Mondi sekarang sudah bertambah panjang. Mondi tidak akan potong. Sekarang Mondi jadi seperti si Bido si cakar besi. Tapi cakar Mondi bukan dari besi. Nah, Mondi punya ide. Namanya Mondi si cakar macan. Mana Mondi nih, Kit? Kok belum datang ya? Sabar, Sumo. Sebentar lagi pasti datang. Maaf, Mondi terlambat. Semua sudah berkumpul, Mondi. Kita mulai saja yuk. Ayo, siapa takut? Semua yang jaga gaul ya. Ayo. Kids pasti menang. Mondi juga pasti menang. Ini tembak. Awas Kids ya. Aduh sakit. Mulanya masuk. Kids pasti kalah lah. Bolanya ini, mana ya? Tangan Kids luka. Kenapa Kids? Jangan-jangan. Maafkan Mondi ya Kids. Mondi tidak sengaja mencakar Kids. Ya sudahlah, lukanya tidak terlalu parah kok. Diobatinya nanti saja. Yuk kita main lagi. Ayo. Sekarang Mondi saja yang menjaga gawang ya. Oke. Tangkap ya. Tangkap. Ya. Mondi menyesal. Kis tangannya berdarah. Tapi sepertinya julukan Mondi si monyet bercakar macan sudah pas untuk Mondi. Sebab ternyata kuku Mondi tajam. Siap-siap Mondi, akan semua masukkan ke gawang bolanya. Yap.
Sakit. Ada apa, Mondi? Ada. Mondi berdarah. Ada apa? Sudah ke rumah sakit saja yuk, supaya bisa langsung diobati. Gawat. Ayo. Git, cepetan git. Ada sakit. Ada. Ayo git, buruan git. Hati-hati sono. Ada kaki, ada tangan Mondi. Aduh, berdarah nih. Nah juga nih. Ada. Sumo, bola kita ketinggalan di lapangan. Yuk kita ambil dulu. Sumo aja deh ngambil bolanya. Hati-hati ya. Ya, hati-hati Sumo. Mondi, sekarang kukunya masih mau panjang lagi. Tidak, Holly. Kuku tangan dan kuku kaki itu harus dipotong. Kalau terlalu panjang, bisa patah seperti kuku Mondi ini. Karena kuku bisa menjadi tempat berkumpulnya kuman yang akan membahayakan Mondi sendiri. Bila kuman itu masuk ke dalam tubuh lewat mulut saat makan atau kena cacar, seperti tangan Kids. Oh iya Kids, jangan lupa bekas goresan kukunya diobati ya. Beres Kak. Sudah Kids obati kok. Iya, Mondi menyesal karena Mondi mau seperti di buku cerita itu. Dan Mondi mau julukan Mondi, Mondi si monyet bercakar macan. Mondi, buku yang Mondi pinjam itu hanya cerita di komik. Mondi masih mau jadi Mondi si monyet bercakar macan? Tidak, Oli. Mondi akan jadi diri sendiri saja. Mondi si monyet trendy. Terima kasih ya, Oli, Kids. Iya, Mondi. Terima kasih, Oli. Kids, terima kasih ya. Ya, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Ninja, Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andu, dan Pascal. Acting. Andu, Pascal, Thomas, dan Suroso. Karena kamera. Thomas. Dekorasi. Tunggu. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristi Yasi. Sutradara Adi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Zanu dan Om Jarod. Welcome to the show.